Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Volimania, outside hitel fakir Bang Sport Kulubu, Bianca Busa, sudah dipastikan pulang ke negara asalnya, Serbia. Hal ini dikarenakan, Fakih Bang akan bertanding melawan tim asal Serbia, Jedinstvo Stara Pazova, pada lanjutan CIP Champions League 2023-2024, matchday kedua. Oleh sebab itu, walaupun belum lebaran atau belum libur kompetisi, Bianca Busa bisa mudik ke kampung halamannya. Di matchday pertama lalu, Fakih Bang berhasil meraih 3 poin saat berhadapan dengan tim asal Perancis, Melhas Alsace. Sementara Jedinstvo Stara Pazova, di pertandingan pertama Liga Champions Eropa musim ini, mereka harus menderita kekalahan 3-0 dari Ferrovoli Milano. Pada pertandingan besok yang akan digelar di SC Roma Stara Pazova, dipastikan akan dipadati oleh penonton. Hal ini dikarenakan Jedinstvo menggratiskan tiket pertandingan tersebut. Di akun medsosnya, Jedinstvo Stara Pazova mengutip seperti ini, "Penggemar kami yang terkasih, simpatisan klub dan penggemar voli, pada pertandingan kedua grup A Liga Champions, tim bola voli kami akan menghadapi Fakih Bang pada hari Rabu. Karena ini pertama kalinya dalam sejarah kami bersaing di Liga Champions, semua tiket masuk pertandingan akan gratis." Jadi, siapa saja yang sudah bertanya di mana bisa membeli atau mendapatkan tiket, Anda tidak membutuhkannya. Kapasitas olah ada 2.500 orang. Kami mengharapkan Anda di rumah pada hari Rabu nanti. Terkait Bianca Busa, sepertinya dia akan diturunkan pada pertandingan tersebut. Melihat pada 2 pertandingan Fakih Bang sebelumnya, outside hitter yang diturunkan mendampingi Gabi adalah Liv Ranting. Besar kemungkinan, kali ini yang akan diturunkan adalah giliran Bianca Busa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya mohon maaf bila mana ada kesalahan ataupun bila ada kesalahpahaman. Saya pamit, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios gasuka voli, kau.